RM400,000 dalam tempoh 4 bulan sejak September lalu. Wow. Sewaktu pelajar lain seusia dengannya sibuk mengulang kaji pelajaran, namun remaja yang menjadi inspirasi ini yang berumur 14 tahun, iaitu Puteri Mumtaz Hunafis Lufia, dia sudah pun mampu membayar zakat perniagaannya. Memang amazing. So, kalau nak tahu, adik Mumtaz ni merupakan usahawan dan juga pengasas produk makanan yang dikenali sebagai Baby Curve. Yang paling menarik kan, dia merupakan individu paling muda membayar zakat perniagaannya bagi tahun lalu berjumlah RM10,000 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, which is MAE. Semasa hadir untuk menyerahkan zakat perniagaan, adik Mumtaz ni menyatakan bahawa dia tampil untuk menunaikan tanggungjawab selepas produknya, which is Baby Curve, yang diusahakan mencapai jualan sebanyak, cuba teka berapa? RM400,000 dalam tempoh 4 bulan sejak September lalu. Wow. So, mesti korang pelik kan macam mana boleh start perniagaan dia. Kalau korang nak tahu, dia memulakan perniagaannya menerusi aplikasi TikTok. Dan dia sendiri sebenarnya agak terkejut tau apabila mendapat sambutan yang luar biasa daripada netizen, daripada pelanggan-pelanggan dia lah. Lepas tu, bila dah berjaya tu, gadis ni pula mengambil ejen untuk memperluaskan lagi penjualan produknya. Tambahnya, parents dia yang sebenarnya dorong dia untuk mengeluarkan zakat perniagaan kepada mak ayah, ialah rezeki dah bertambah, alhamdulillah kan. So, kita kena memberi kepada yang memerlukan. Kata adik Mumtaz, dia lega dapat menjadi salah seorang pembayar zakat dan berharap sumbangan itu membantu golongan yang memerlukan. Alhamdulillah, hebatnya adik Puteri Mumtaz ini, semoga terus maju jaya di masa akan datang dan menjadi inspirasi kepada remaja di luar sana. Baiklah, sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen dan follow TikTok Majalah Remaja.